siapa suruh cukur? Yang kita duk cukur kepala anak kita tu, siapa suruh? Nah, berdosa belaka, haram belaka. Nampak? Kerana merendah-rendahkan martabat umat Islam. Nah, mana kita nak ambil keberkatan dia menjamah kepala bayi-bayi kita? Sedangkan dia menyembah berhala. Dia menafikan ke ketuhanan Allah. Dia tak mau menerima ke kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Hati-hatilah di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini kita akan reaksi sebuah video ya, guys ya. Ustaz Azhar Idrus jelaskan hukum orang bukan Islam cukur rambut bayi. Dan juga ada beberapa video yang akan kita simak pada kesempatan kali ini. Intinya kita akan belajar lagi ya, guys ya, bersama usaha-usaha yang ada di Malaysia. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Itulah apabila sebuah rakaman video ketika YB Yobi Yin hadir dalam sebuah majlis potong rambut bayi. Namun apa yang meraih perhatian ialah apabila beliau turut memotong rambut para bayi di situ. Hal ini telah mencetuskan pelbagai reaksi di kalangan warganet. Ramai mempersoalkan adakah orang bukan Islam boleh memotong rambut bayi tersebut kerana perkara ini adalah termasuk dalam ibadah agama. Betul. Persoalan ini ada ditanyakan kepada penceramah Ustaz Azhar Idrus beberapa hari lalu. Menerusi video yang dikongsikan itu, Ustaz Azhar Idrus menjelaskan secara terperinci mengenai hal yang harus serta hal yang tidak sepatutnya dilakukan apabila melibatkan orang bukan beragama Islam di dalam hal yang melibatkan ibadah agama. Malah Ustaz Azhar Idrus turut memberikan beberapa contoh yang lebih mudah untuk difahami. Perkongsian tersebut telah meraih perhatian para warganet. Ramai turut bersetuju dengan pencerahan yang diberikan oleh Ustaz Azhar mengenai isu tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Baik. Bila di siapa yang suruh cukur? Kena faham dulu, siapa suruh cukur? Yang kita duk cukur kepala anak kita tu, siapa suruh? Kena faham tu dulu. PMX suruh. Menteri suruh. Raja suruh. Siapa suruh? Nabi suruh. Nabi kata, wayuh laku raksuhu yaum masa bi'ihi. Dan adalah kamu cukur kepala bayi pada hari ketujuh lahir. Aha. Nabi suruh. Ha, lagi. Jadi perbuatan cukur kepala ni ibadah ke tak? Ibadah. 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 Kepala bayi lahir, ibadah. Faham lagi? Bukan kepala pok dia. Pok dia nak pergi betul set berm tu bukan ibadah. Ha, bayi baru lahir, Nabi suruh cukur kepala. Perintah daripada Nabi sendiri. Itu ibadah. Faham? Ha. Maka bila ibadah, boleh tak kita kait dengan orang kafir? Tak boleh, pasal lakum dinukum. Mu orang kafir, mu hak agama mu. Wali adik, hak agama kami, kami je lah. Ha, lepas tu tak boleh orang kafir. Faham lagi? Tapi ada benda yang boleh, siapa lah. Sama macam masjid ni. Ada benda orang kafir boleh. Ada benda orang kafir tak boleh. Semua tu dengan belajar. Tak belajar, kita takkan dapat. Nak beza. Apa benda di masjid orang kafir boleh buat? Pasang mozek boleh. Hukumnya harus cuma Allah orang beriman pasang mozek. Ha, pasang ekor harus kita buat kontraktor kami harus. Faham lagi? Ha, tapi ada benda yang haram. Contoh jadi imam. Boleh orang kafir jadi imam? Tak boleh. Ha. Nampak? Orang kafir jadi imam. Tak boleh. Nah, berdosa belaka, haram belaka. Nampak? Kerana merendah-rendahkan martabat umat Islam. Nah, jadi kalau kita suruh orang kafir, maknanya buat benda yang ibadah yang Nabi pesan, bermakna kita merendah-rendahkan orang Islam. Allah. Nah, tapi kalau kita jemput orang kafir datang pada majlis cukur kepala anak kita, hukumnya harus. Supaya mereka dapat meraihkan sama dan makan bersama, boleh. Tapi kalau nak cukur kepala, tak. Bacalah kitab-kitab fiqah, hendaklah kamu cari orang yang soleh. Apa makna orang soleh? Orang beriman. Kau orang kafir. Orang kafir dia musuh Allah, musuh betul para Nabi. Dia calon ahli neraka. Kalau dia mati, tak masuk Islam, go to hell, masuk neraka dia. Nah, mana kita nak ambil keberkatan dia menjamah kepala bayi-bayi kita? Sedangkan dia menyembah berhala. Dia menafikan ke ketuhanan Allah. Dia tak mau menerima ke kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham?
Hati-hatilah ni akhir zaman. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3. Si perkongsian Ustaz Datuk Haji Badli Shah di laman TikToknya, sebuah rakaman ketika beliau menyampaikan sebuah ceramah, beliau ada menyentuh sedikit mengenai lagu Alamak Raya yang dinyanyikan oleh kumpulan penyanyi wanita The Fame yang kini tular di aplikasi TikTok. Menurutnya, lagu berkenaan kedengaran agak kurang sesuai kerana menggambarkan suasana kelam kabut seolah-olah raya mengejut, sedangkan kebiasaannya orang akan membuat persediaan hari raya lebih awal. Malah, kita sudah tahu sebulan lebih awal akan tibanya hari raya. Betul. Beliau juga membuat sedikit teguran kepada kaum wanita yang lalai sehingga diri sendiri menjadi kelam kabut. Ujar beliau lagi, hidup sebagai orang Islam, kita diajar agar sentiasa membuat persiapan lebih awal. Beliau turut memetik kata-kata ulama, iaitu tanda orang kurang waspada kebiasaannya adalah orang yang sentiasa memandang atau menganggap remeh perintah Allah dan hanya terhegeh-hegeh bila sudah sampai masanya. Tularnya perkongsian ini telah mencetuskan pelbagai reaksi di kalangan warganet. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Orang muda-muda, awak nak dengar lagu raya, dengarlah lagu raya yang mengimbau kenangan. Lagu raya, jangan dengar lagu raya, tak tahu benda-benda lagu raya. Alamak, alamak, alamak. Tak, kita tak ada isu dengan alamak, alamak. Tapi nampak sangat awak orang perempuan tak bersedia. Mana boleh begitu? Mana boleh alamak, esok raya, alamak, baju raya. Nampak sangat, ni bukan perempuan marah ke sini, tidak. Ni orang muda di luar sana. Okay. Nampak sangat sibuk main telefon. Sampai tak tahu esok lusa nak raya. Jadi memalu, menjatuhkan martabat kita. Marah pula artis-artis ni gaya. Banyak main telefon budak kita sekarang. Nengok channel masak hari-hari, masak dah juga. Hari-hari nengok, hai guys, WhatsApp guys, WhatsApp. Awak masak dah juga. Nengok orang masak je kerja. Tengok je. WhatsApp guys. Itu je lah kertinya. Allah. Baik tu, kita orang Islam ni. Kita hidup, diajar, prepare. Maka kata ulama, tanda orang kurang waspada ni, kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i, at-tahawunu bil amri iza hadra waqtu. Orang yang tak waspada ni adalah orang yang selalu menganggap meremeh sesuatu perintah Allah. Allah. Dan mereka hanya terhegeh-hegeh bila sampai masanya. Allah. Fa innaka intahawanta bihi sabbatakallahu wa aq'adaka an maradihi wa awamirihi uqubatan laka. Kalau engkau meremehkan perintah Allah, tak ada buat preparation, memperlambat-lambatkan, maka percayalah Allah akan memperlambatkan daripada redanya sampai kepada engkau. Allah. Jangan tergegeh-gegeh. Kita mesti, orang Islam ni mesti buat preparation sebelum perintah dijalankan. Maka raya takkanlah tak buat persiapan. Alamak, alamak, engkau ni apa halnya? Kan kita dah sebulan awal beritahu nak raya. Betul. La ilaha illallah. Ni bukan marah, nasihat orang tua. Kita orang tua. Ay, balik pada tajuk lah, beletih. Terusi perkongsian seorang individu di laman TikToknya, sebuah video ketika ceramah Ustaz Azhar Idrus yang mana beliau menerima pertanyaan daripada salah seorang jemaah yang bertanyakan adakah Ustaz Azhar Idrus pernah melihat hantu. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Ustaz Azhar Idrus mengenai pengalamannya yang pernah terlihat hantu pada tahun 2019. Menurutnya, kejadian berlaku di Lebuh Raya Dungun pada waktu malam. Menerusi rakaman itu, Ustaz Azhar Idrus menceritakan perjalanannya daripada Kertih ke Stadium Terengganu. Pengalaman yang diceritakan Ustaz Azhar Idrus kedengaran agak menyeramkan, diselangi dengan gurauan yang mencuit hati para jemaah yang hadir di situ. Tularnya, rakaman ini telah meraih perhatian warganet. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Ustaz pernah nak nampak hantu? Saya last kali 2018. 2019. Dia duduk atas highway dekat exit Dungun atas guardrail. Kita malam masa tu daripada Kertih, lepas daripada Kertih kuliah, nak menteri besar minta hadir ke stadium Kuala Terengganu. Nak, jadi kena lajulah Kertih ke Kuala Terengganu 50 minit. Jadi kena bawa 230. Wow. Masa tu mesti bang, yang lain tidur letih. Saya bawa
Tengok. Macam Robin Hood duduk tu. Bang, ha, dia tudung dengan kain buruk. Dia duduk atas garis, kaki dia jarinya panjang-panjang. Allah. Nah, garis yang bersih tepi tu. Ada besar dia tu mungkin dalam besar gajah kot, tapi oh, orang. Ha, ada, ada tangan lah tu. Duduk atas lutut tangan. Nah. Oi, besarnya. Ha, itulah lah. Yang sebelum tu kain putih, kain kapan. Saya balik, saya kuliah di Maran. Di Maran tu malam Jumaat, Masjid Maran. Aha. Lepas kuliah, cakap sembang-sembang dalam bilik imam minum air. Ada OCPD Maran. OCPD Maran tanya, ustaz, balik-balik tak kena usia hantu ke? Ah, jangan cerita gitu, tuan. Saya nak balik seorang lagi. Faham lagi? Ah, nampak? OCPD Maran ni pun dia cerita dia kena usia hantu di KL ni. Aduh. Saya pun okeylah. Balik lah. Balik dekat exit yang pertama lepas pada perasing tu, di situ. Kita bawa masa tu Subaru 155. Aha. Sebab malam tak berani laju sangat. 155 boleh lah. Weh, cepat tu lajulah. Buat-buat macam polis ni tak ada lah. Tak, sebab kalau bawa slow, hantu masuk. Oh ya, betul. Orang cerita lah. Okay. Ha. Sebab naik perasing tu sampai kertih tu memang kerah masa tu. Ni dah makin kurang. Sebab dia tu highway yang baru buka, bukit-bukit kan. Ha, memang dia lagu tu. Jadi bila dah 155, kita pun tengok meter, tengok depan. Sup mari tepi, dia tengok burung. Lepas mari tepi, dia duduk depan, cermin. Baru nampak kain kapan. Dan dia cermin macam ni, kereta macam ni, kain kapan di sini. Dan sentiasa 155. Allah. Kalau kain orang mesti siup gitu kan. Siup. Betul. Tak, tak. Begini. Selama 3 saat. Lepas tu siup masuk dalam bukit. Sampai saya mari pula esok nak tengok bukit apa tu. Ha, ha, gitu. Ha. Dia ingat kita takut kan. Dia berhenti, aku lari. Aduh, dia berhenti, aku lari guys. Ya Allah, yelah. Takkanlah. Tapi oh, seram ya guys ya cerita daripada Ustaz Azhar Idrus ini. Tapi masih ada aja kelakar macam tu ya guys ya. Okay, dan yang terakhir guys, ini ada salah satu Ustaz favorit kita juga, yaitu Ustaz Samsul Debay. Jom kita simak videonya, let's go. Tarawih tak jumpa bulan lain. So tarawih bulan Ramadan. Kalau macam mana seronok pun, kami di Intan dah buat surat dah kepada pejabat mufti dengan pejabat agama, minta lanjutkan tarawih sampai bulan Syawal. Tak boleh. Entah. Lepas tu meramai lah, kau kalau nak semain tarawih, kau jangan semain sini, lambat. Okay. Kau pergi sana, dah lalapan, laju pula tu. Yuh, weh. Dekat surau tu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim, Alif lam mim, Allahu Akbar. Hui. Bagus imam ni. Seketul je ambil dia. Ah. Steady lah. Ramailah orang pergi dekat surau tu. Betul. Yang dia orang tak tahu, tahun ni imam tu dah bertukar tempat kerja. Aduh. Imam dah tak duduk kat kampung tu. Yang tinggal imam Sabah, umurnya 75 tahun. Sebelum start, ramailah orang tu lah. Dia orang dah tahu lah ni, surau ni laju. Tiba-tiba dengar suara imam tu. Lurusnya dapatkan sah. Betul ke ni? Weh. Biar betul. Betul lah kok dah ramai ni. Allahu Akbar. Hai macam ni weh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa tu senyap? Orang kat belakang pula senyap. Ar-Rahman, tak peranjat orang. Ar-Rahmanirrahim. Allah. Batuk pula. Maliki Yaumid.
Makmum kat belakang, ini baru isyak. Belum terawih lagi. Sedih betul. Jangan cakap orang lelaki, orang perempuan dekat balik tabir tu, dekat balik tabir tu, dia dah tahu dah. Dia dengar, siapa imam malam ni? Allahu Akbar. Oh. Kalau dia dengar Allahu Akbar, habislah kita. Semayang ni jangan. Ada yang buat 8, ada yang buat 20. Di Negeri Sembilan ada yang buat 10. Masjid Nabawi pun buat 10. Tak kisahlah mana-mana. Dia tanya mana yang elok? 10, 20, 8. Yang paling baik sekali buat yang solat. Jangan tanya buat apa lagi elok, kan? Lagi banyak lagi baguslah. Tapi kalau mampu kita buat 8, buatlah 8. Okey? Tu dia. Semayang, tarawih. Dan ingat, witir orang Malaysia ni pelik sikit. Dia jumpa bulan puasa. Sedangkan satu-satunya solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal adalah solat sunat witir. Paling kurang satu rakaat setiap kali sebelum tidur. Tu Nabi Allah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, kumpulan ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz favorit kita yang ada di Malaysia guys ya, mendapat wawasan dan pengetahuan bagi kita semua dan juga menambah ilmu bagi kita semua guys ya. Dan itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Silahkan komen di bawah bagaimana pendapat teman-teman sekalian, apa nih rangkuman ataupun yang didapatkan oleh teman-teman sekalian daripada video ini. Silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.